Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك عبدا أبدا برحمتك يا رحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن حجة لنا ولا علينا يا رب العالمين وبعد فيا الحاضرون kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majelis mubarakah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, pada para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan kita berharap juga semoga sampai kepada kita sekalian serta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan membahas dua bab penting dan paling mendasar dalam ilmu tajwid, yaitu bab makharijul huruf dan sifatul huruf hijaiyah, atau kita singkat dengan istilah tajwidul huruf. Bagaimana kita bisa mengenal setiap huruf hijaiyah? Bagaimana kita bisa mengenal setiap huruf hijaiyah, di mana dia dikeluarkan, dan juga bagaimana cara mengeluarkannya. Jadi, membicarakan makharijul huruf hijaiyah dan juga membicarakan sifat-sifat hurufnya, itu membicarakan di mana huruf itu dikeluarkan dan juga bagaimana cara mengeluarkannya, atau bagaimana cara mengucapkannya. Jadi membicarakan dua persoalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita kaum muslimin dalam hal kaitannya dengan bagaimana cara membaca Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Warattil al-Qur'ana tartila. Apa terjemahannya? Dan bacalah. Dan bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan. Misalnya ada anak TPA baca Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perlahan-lahan enggak? Itu perlahan-lahan enggak tadi? Tartil enggak? Jadi tartil itu perlahan-lahan atau bukan? Jadi tartil perlahan-lahan atau bukan? Jadi apa maknanya? Jadi tartil itu perlahan-lahan atau bukan? Maka kalau kita menerjemahkan tartil dengan perlahan-lahan, justru enggak kena maksud perintah Allahnya. Enggak dapat inti pembicaraannya. Begitu. Ya. Oleh karena itu terjemahan perlahan-lahan agak kurang tepat. Apalagi secara tata bahasa kalimat di sini menggunakan maf'ul mutlak yang berfungsi sebagai taukid. Warattil. Kalau kita terjemahkan, tartilkanlah. Enggak ada di sini kata bacalah, enggak ada. Karena bacalah bahasa Arabnya iqra. Ini enggak pakai kata iqra, tapi pakai kata rattil. Artinya apa? Tartilkanlah.
Karena dalam bahasa Indonesia enggak ada padanan kata yang tepat untuk tartil. Tartilkanlah Al-Qur'ana, Al-Qur'an tersebut tartila. Apa maknanya di sini? Bukan dengan tartil, tapi dengan benar-benar tartil, atau dalam bahasa yang lain setartil-tartilnya. Oleh karena itu perintah ini tegas, kuat. Tartilkanlah Al-Qur'an setartil-tartilnya. Bukan asal tartil. Begitu maksudnya. Bukan asal tartil. Jadi yang lebih tepat, dan tartilkanlah Al-Qur'an dengan benar-benar tartil atau setartil-tartilnya. Ya, agak kurang tepat kalau diterjemahkan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Itu agak kurang tepat. Kenapa? Karena memang kurang sesuai dengan tata bahasa Arab, seperti itu. Kemudian pertanyaannya, tartil itu apa? Ya kan? Tartil itu apa? Kenapa? Karena di sini tidak ada padanan kata tartil dalam bahasa Indonesia. Tidak ada padanan kata tartil dalam bahasa Indonesia. Bahkan diriwayatkan oleh para ulama qiraat bahwa sebagian orang-orang Arab sekalipun itu belum memahami kata tartil. Maksudnya tartil itu apa? Sampai-sampai Al-Imam Ali bin Abi Thalib diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitab An-Nashr, pernah ditanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, pernah ditanya mengenai makna tartil. Makna tartil itu apa? Jadi orang Arab sendiri masih bertanya. Pernah ditanya mengenai makna tartil. Kok hilang? Maka apa jawaban Al-Imam Ali bin Abi Thalib? Maka beliau menjawab, tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Jadi kalau ada yang nanya makna tartil, bisa menggunakan tafsiran ini. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitab An-Nashr. Apa maknanya kata Imam Ali bin Abi Thalib? Makna tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Jadi ada dua poin penting. Poin yang pertama adalah tajwidul huruf, dan poin yang kedua adalah ma'rifatul wukuf. Jadi ada dua poin penting di sini, tajwidul huruf dan ma'rifatul wukuf. Tajwidul huruf artinya membaca Al-Quran dengan tajwid. Membaca huruf-hurufnya sesuai dengan kaidah tajwid. Adapun ma'rifatul wukuf, yang dimaksud ma'rifatul wukuf artinya adalah memahami kapan dan di mana seseorang berhenti saat membaca Al-Quran, juga memahami kapan dan di mana seseorang memulai membaca Al-Qur'an. Berarti dalam hal ini ma'rifatul wukuf sangat berkaitan erat dengan pemahaman terhadap makna. Kalau kita enggak paham maknanya, pasti orang yang enggak paham makna baca Al-Qur'an, saat baca Al-Qur'an itu berhentinya bukan pakai ilmu, tapi pakai apa? Pakai perasaan. Dikira-kira, ilmu kirologi, ilmu kira-kira. Ya. Dikira-kira sajalah. Jadi pakainya ilmu kirologi dan ilmu cocoklogi. Dikira-kira dan dicocok-cocokan. Kira-kira enak ini berhenti di sini. Ya berhentilah di situ. Mulainya dari mana? Kayaknya dikira-kira enaknya dari situ. Maka mulailah dari situ. Dan ini banyak sekali terjadi, bahkan sering terjadi di kalangan para penghafal Al-Quran. Yang hafal 30 juz bisa baca bulak-balik, belum tentu paham isinya. Buktinya apa? Buktinya kalau sholat ngambil ayatnya sembarangan. Asal yang lewat di kepala. Pokoknya kalau sholat itu rokaat pertama dari halaman kanan, rokaat kedua halaman sebelah kiri. Kan begitu. Padahal cara baca Al-Quran itu bukan seperti itu. Cara baca Al-Quran harus dimulai dari awal tema. Atau
kalau dalam mushaf Indonesia ada tanda ain. Tanda ain itu tanda akhir tema. Makanya orang-orang kita, para ulama kita menyebut tanda ain itu tanda ruku'. Kenapa disebut tanda ruku'? Karena kalau sholat ruku'nya di situ, bukan di tempat yang lain. Ya, jadi jangan sembarangan lagi. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan selain untuk dibaca juga untuk ditadabburi. Kalau maknanya berantakan atau tiba-tiba kita masuk di tengah makna, bisa ditadabburi nggak? Nggak bisa ditadabburi. Cuma masalahnya yang bacanya nggak paham Al-Quran, makmumnya juga nggak paham Al-Quran. Jadi yang nggak ada yang protes. Dan kenapa? Karena nggak ada yang mentadabburi. Begitu. Kok itu bisa pada nangis? Alhamdulillah kalau bisa nangis dengar Al-Quran. Tapi sayangnya sebagian orang nangis itu bukan mentadabburi ayat. Tapi karena apa? Karena mendengarkan irama. Jadi apa bedanya sama dengerin musik yang sedih? Ini bahaya sekali. Buat orang-orang awam ya gak masalah. Mungkin bisa jadi irama yang nikmat itu bisa menggantikan musik untuk awal-awal mengenal Al-Quran. Tapi kalau pengajar Al-Quran levelnya masih bergantung pada irama, berarti belum ada perbedaan level dengan orang-orang awam. Di zaman Nabi, orang baca ad-duha bisa nangis. Padahal bacanya kayak gimana? Wad-duha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita nangis gak kalau dengar baca Al-Quran kayak gitu? Orang gak ngerti gimana mau nangis. Ya, kalau lagamnya enak, lagamnya syahdu, isinya tentang neraka, bakal takut atau bakal ikut syahdu? Ikut syahdu. Wah ini lagamnya enak. Itu tentang neraka kok enak katanya. Ya, bisa jadi begitu. Ah ini berarti tartil dengan kata lain dapat kita terjemahkan, dapat kita tafsirkan. Apa tartil itu? Benar bacanya, faham apa yang dibaca. Dua poin. Jadi kalau kita sekarang belajar tajwidul huruf, itu baru belajar setengah tartil. Setengah tartil laginya di mana? Di tafsir, di pemahaman, di bahasa Arab, di ulumul Quran. Begitu. Ya. Jadi buat para penghafal Al-Quran, dibiasakan, bahkan juz sekalipun, itu tidak menjadi patokan awal bacaan. Misalnya juz 13 yang tadi dibaca. Awal tema bukan? Bukan. Ayat 53 kan? Awal temanya di ayat 50. Dua atau tiga ayat sebelumnya. Kisah tentang Nabi Yusuf. Ya, dari mulai qala al-malik. Itu awal temanya. Bukan di awal juznya. Begitu. Ya. Jadi hati-hati. Dan ini banyak sekali. Juz itu hanya membagi rata Al-Qur'an jadi 30. Enggak per tema. Enggak per tema. Sebagian mushaf ada yang udah menggeser-geser juz supaya pas sama tema, digeser ke depan, digeser ke belakang supaya pas sama tema, tapi tidak semua mushaf seperti itu. Begitu. Dan juz ini enggak ada di zaman Nabi, baru ada pada di masanya Abdul Malik bin Marwan. Zaman Nabi enggak ada, zaman sahabat enggak ada, zaman tabi'in enggak ada. Begitu. Kemudian setelah juz ada lagi pembagian hizb. Hizb dibagi, membagi Al-Qur'an menjadi 60. Ada lagi rubu' membagi Al-Qur'an menjadi 240, dan itu tidak ada kaitan dengan tema. Itu semuanya kaitannya bagi rata Al-Qur'an. Lalu bagaimana mentajwidkan huruf untuk masalah ma'rifatul wuquf? Yaitu jadi PR kita semuanya. Sekarang kita fokus ke tajwidul hurufnya. Mentajwidkan huruf artinya adalah membaca sesuai dengan tempat keluarnya, ikhraju kulli harfin min makhrajihi. Mengeluarkan setiap huruf hijaiyah dari makhrajnya. Mengeluarkan setiap huruf hijaiyah dari makhrajnya. Ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqah. Sambil memberikan sifat-sifat hak huruf tersebut dan juga sifat mustahaq. Jadi ada namanya sifat hak, ada namanya sifat mustahaq. Apa sifat hak? Ada yang tahu sifat hak itu apa? Sifat hak itu artinya adalah sifat yang selalu melekat pada huruf. Sifat yang selalu
melekat pada huruf. Adapun sifat mustahaq, artinya adalah sifat yang kadang ada pada sebuah huruf dan kadang tidak ada. Atau dalam istilah yang lain, sifat lazimah untuk sifat haq dan sifat aridah untuk sifat mustahaq. Ini yang tadi telah dibahas ya. Sedangkan ma'rifatul wuquf artinya memahami kapan di mana kita boleh atau harus berhenti. Dan tidaklah seorang memahami persoalan waqaf kecuali dia memahami ayat yang dibaca. Ini makna tajwid yang tadi dibahas, bahwa tajwid artinya adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqah. Pertanyaannya, kenapa kita mesti membaca Al-Qur'an dengan tajwid? Selain karena tadi disebutkan di awal pembicaraan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, warattilil qur'ana tartila. Kenapa kok kemudian Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an sesuai dengan tajwid? Karena yang mesti kita fahami adalah bahwa yang namanya tajwid hakikatnya itu adalah kaidah bahasa Arab. Tajwid hakikatnya adalah kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Oleh karena itu, membaca Al-Qur'an ia mesti dengan bahasa Arab. Kalaulah Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Betawi, kalaulah Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Sunda, ya berarti Al-Qur'an dibaca dengan bahasa tersebut. Masalahnya Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Maka cara membaca Al-Qur'an pun mesti dengan cara-cara bahasa Arab. Dan cara membaca atau mengucapkan bahasa Arab itu kaidah-kaidahnya dikumpulkan dalam tajwid. Jadi dengan kata lain dapat kita katakan bahwa tajwid seluruhnya adalah kaidah-kaidah bahasa Arab. Tajwid seluruhnya adalah kaidah-kaidah bahasa Arab. Misal ada yang namanya dalam tajwid iqlab. Ini iqlab itu kaidah bahasa Arab. Orang-orang Arab memang kalau mengucapkan nun bertemu dengan ba, otomatis mulut mereka mengubah nun menjadi mim. Ini otomatis, fitrah, tabiat, tabii. Tabiatnya orang-orang Arab ya begitu. Begitu, makanya ada kata anbar, mereka bacanya ambar. Enggak dibaca anbar. Atau misalnya, man yaf'alu hadha, orang-orang Arab bacanya man yaf'alu hadha. Enggak dibaca man yaf'alu hadha. Ini adalah bahasa Arab yang paling fasih. Bahkan ketika kita belajar bahasa Arab, ada dalam bahasa Arab itu, bahasa Arabnya mobil, apa bahasa Arabnya mobil? Sayyar. Kalau ditambah alif lam, al-sayyara atau as-sayyara? Kenapa enggak al-sayyara? Karena idgham. Berarti idgham itu kaidah bahasa Arab. Idgham itu kaidah bahasa Arab. Cuma sayangnya zaman sekarang kaidah-kaidah ini sudah terlupakan. Hanya tersisa di lam ta'rif saja. Bab nun idghamnya sudah terlupakan. Bab mim juga sebagian hukumnya sudah terlupakan. Begitu. Jadi kaidah bahasa Arab semuanya itu. Oleh karena itu mempelajari tajwid sebetulnya sama hakikatnya dengan mempelajari bahasa Arab. Ya. Tapi bukan dari sisi belajar lughahnya, belajar bahasanya, tapi ini dari si pengucapannya. Ya, dari si pengucapannya seperti itu. Yang fasih itu seperti apa? Makanya kalau ada orang belajar bahasa Arab tapi enggak belajar tajwid, kurang afdol. Ya, kenapa? Karena pelafalannya bisa jadi kurang fasih. Sebagai contoh, misalnya masih banyak kita menemukan guru-guru bahasa Arab mengucapkan nazofah menjadi nazofah. Padahal harusnya an-nazofah, bukan nazofah. Kenapa? Karena nggak belajar tajwid. Kalau belajar tajwid pasti mengucapkannya nazofah. Sebagaimana pengajar tajwid atau pengajar tahsin nggak belajar bahasa Arab, ini nggak akan nyambung.
enggak akan nyambung. Kenapa? Karena masuk bab lam ada lam ta'rif, lam isim, lam fi'il, lam harf, lam amr. Kayak gimana ngejelasinnya kalau enggak paham bahasa Arab? Ya. Jadi pelajar tajwid, pembelajar tajwid, apalagi pengajar tajwid tapi enggak bisa bahasa Arab, ini seperti ada yang kurang. Puzzle-nya enggak sempurna. Sebagaimana pengajar bahasa Arab enggak belajar tajwid, enggak afdal. Begitu. Lebih dari itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga mencintai, menyukai Al-Qur'an ini dibaca sebagaimana pertama kali ia dahulu diturunkan. Dalam Sunan Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah, innallaha yuhibbu an yuqra hadzal Qur'an kama unzil. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai Al-Qur'an ini dibaca sebagaimana dahulu ia diturunkan. Kayak gimana dahulu Al-Qur'an diturunkan? Ia dengan bahasa Arab yang paling fasih, yang diucapkan oleh orang-orang Arab pada saat itu. Begitu. Bukan dengan bahasa Arab orang-orang Arab zaman sekarang yang sudah banyak tercampur dengan bahasa luar. Yang sudah banyak tercampur dengan bahasa-bahasa Amiyah. Yang sudah banyak tercampur dengan dialek daerahnya masing-masing. Orang-orang Mesir dengan dialek Mesirnya, orang-orang Suriah dengan dialek Suriahnya. Tapi mesti dijaga. Kenapa? Karena Allah cinta. Allah cinta Al-Qur'an ini dibaca sebagaimana pertama kali diturunkan. Walaupun kita juga sadar bahwa tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang bisa membaca Al-Qur'an dengan kefasihan yang 100% kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun para sahabat dan generasi berikutnya, ya pasti kalau ada kekurangan itu wajar. Namun jangan sampai kekurangan itu tidak dibatasi. Harus ada batasnya. Makanya para ulama menjaga cara baca Al-Qur'an itu dengan apa? Dengan talaqqi dan juga dengan menulis kitab. Supaya apa? Supaya kalaupun berkurang jangan terlalu berkurang. Kalaupun berkurang, kurang dari 100, ya jangan sampai di bawah 90. Masih di kisaran 90-an ke atas. Begitu. Kemudian dalam sabdanya yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga mengungkapkan bahwa Al-Qur'an mesti dibaca dengan dialek atau gaya bahasanya orang-orang Arab. Yakni orang-orang Arab yang hidup di masa para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana bi luhunil Arabi wa aswatiha wa iyyakum wa luhuna ahlil kitabaini wa ahlil fisq." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an itu dengan dialeknya orang-orang Arab dan suara-suara mereka yang fasih, dan berhati-hatilah jangan sampai kalian terjatuh kepada dialek-dialeknya Ahlul Kitab dan juga cara bacanya orang-orang fasik. Kayak gimana sih cara baca kitabnya Ahlul Kitab? Ada yang tahu gak? Ahlul Kitab, kalau baca kitab mereka, terutama orang-orang Yahudi, itu di sinagog-sinagog mereka, itu seperti paduan suara bernyanyi. Ditiru juga oleh orang-orang Kristen. Di gereja mereka nyanyi. Baca kitab itu. Nah, maka di sini ada larangan untuk menyerupai mereka. Ada larangan untuk menyerupai mereka. Juga ahlul fisq. Ahlul fisq ini orang-orang fasik. Maksudnya adalah penghibur di masa jahiliyah. Para penghibur di masa jahiliyah. Hadis ini ada catatan menurut para ulama sehingga kesahihannya masih diperdebatkan. Namun demikian, ala kulli hal, hadis ini secara matan sanadnya diperselisihkan, tapi matannya, isinya, isi dari hadisnya, maknanya itu diterima oleh para ulama ahli qiraat. Sanadnya diperselisihkan, tapi matannya diterima oleh para ulama ahli qiraat. Dan ini hadis yang seperti ini banyak sekali. Jadi hadis yang misalnya oleh sebagian ulama dikatakan dhaif, tapi matannya diterima. Sebagaimana tidak jarang hadis yang sanadnya sahih tapi matannya tidak diterima. Begitu. Di sini sanadnya diperselisihkan tapi matannya diterima. Sampai-sampai Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitab Thayyibah mengatakan,
cara baca Al-Quran itu menurut standar beliau ma' husni sautin biluhunil arabi murattalan mujawwadan bil arabi. Ngambil dari hadis yang tadi, apa kata beliau? Baca Al-Quran itu dengan tahsin, mentahsinkan suara. Jadi gak seperti kayak kita ngomong biasa, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Ditahsin. Kayak gimana cara mentahsinnya? Maka beliau mengatakan biluhunil arabi, dengan dialeknya orang Arab. Ini standar tahsin menurut Imam Ibnu Jazari yang pertama, mesti pakai dialek Arab. Apa bedanya dialek Arab sama dialek non-Arab? Sama apa beda? Sama apa beda? Kalau ngomong aja, pernah gak dengar orang Arab ngomongnya begini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Itu orang Arab atau orang Depok? Orang Depok itu. Orang Arab gak mungkin begitu. Ya? Mungkin kita pernah dengar ceramah, mungkin kita pernah nonton film bahasa Arab. Enggak ada orang Arab yang salamnya begitu, kecuali orang Arab yang tinggal di Indonesia menyesuaikan orang Indonesia. Kadang-kadang suka ngikutin begitu. Assalamualaikum. Kadang-kadang suka ngikutin. Ya. Pasti orang Arab kalau mengucapkan assalamualaikum. Nah, beda dialek mereka. Cara baca Al-Qur'an ngikutin orang Depok atau ngikutin orang Arab? Ngikutin orang Arab. Berarti baca basmalahnya bukan bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu. Ya, bukan begitu, tapi diikuti dengan dialeknya orang-orang Arab. Ini yang pertama, pakai dialeknya orang-orang Arab. Yang kedua, murattalan. Yang ketiga, mujawwadan. Loh, tadi kan tartil katanya artinya tajwid. Kok ini ada tartil juga, ada tajwid juga? Jadi, kata tartil dan kata tajwid kalau dia terpisah maknanya sama. Kalau dia bersatu maknanya beda. Ya. Murattalan mujawwadan berarti di sini beda maknanya. Apa? Ada titik tekannya. Kalau murattalan diiringi dengan mujawwadan, maka mujawwadan jelas artinya mentajwidkan huruf yang tadi sudah dijelaskan. Terus murattalan di sini maknanya apa? Maka murattalan di sini maknanya adalah khusyu' wa tadabbur. Khusyu' dan tadabbur. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Kalau kita baca kitab-kitab tafsir, maka makna dari murattalan adalah khusyu' dan tadabbur. Tadabbur itu syaratnya apa? Bisa bahasa Arab ya. Jadi orang gak bisa bahasa Arab mah gak percaya. Kalau ada orang gak bisa bahasa Arab bisa tadabbur, gak percaya saya. Itu bukan mentadabburi ayat, itu sedang menikmati irama. Tapi gak apa-apa kalau buat orang awam ya, jangan disalahin juga. Cuma kalau pengajar tajwid, pengajar tahsin, ya jangan cukup sampai di situ. Jadi yang pertama pakai dialek Arab, yang kedua mesti tartil, maksudnya adalah khusyuk dan tadabur. Yang ketiga mesti tajwid, maksudnya mengeluarkan huruf dari makhrajnya dan sifatnya sempurna. Dan yang terakhir, bil arabi, dengan bahasa Arab yang paling fasih. Bil arabi di sini dengan bahasa Arab. Bahasa Arab yang mana? Yang paling fasih. Kenapa? Karena kadang kita temukan ada beberapa bahasa Arab yang sama-sama fasih, tapi kalau dalam prakteknya kita mesti memilih mana yang paling fasih. Misalnya huruf dad. Yang fasih dad atau dad? Yang pertama dad, yang kedua dad. Yang fasih yang pertama atau yang kedua? Perhatikan. Yang pertama dad, yang kedua wad. Pertama atau kedua? Ini dua-duanya fasih. Dua-duanya fasih. Wad dan wad. Diriwayatkan dari Asy-Syaikh Ubaidullah Al-Afghani. Beliau membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Begitu. Dengan wad, bukan wad. Maka kalau seperti ini, kita mesti memilih mana yang paling fasih. Karena sama-sama fasih.
Menurut guru kami Syekh Mahmud Zurainah Al-Misri, beliau mengatakan wal dhadu fasih. Wal dhad huwa afsah, kata beliau. Dhad afsah. Begitu, ya. Jadi dhad fasih, dhad lebih fasih atau paling fasih. Dan pernah diadakan diskusi di Al-Azhar selama beberapa sesi untuk membahas mana yang lebih fasih dari dua dhad ini. Sampai ada kitabnya, Harfud Dhad judul kitabnya. Ya, judulnya itu bagaimana mengucapkan huruf dhad yang benar. Sampai ada kitabnya. Cuma masalah satu huruf dhad, subhanallah. Luar biasa. Dulu sempat saya ada rekamannya. Ya, satu sesinya sekitar 2 jam. Kalau enggak salah ada 4 sesian lah. Ngebahas mana yang lebih fasih daripada dhad dan dhad. Cuma di hard disk, hard disk-nya rusak ya sudah, hilang berarti. Dan rekamannya enggak bagus karena agak lama itu. Seperti itu. Ini persoalan berkaitan dengan mengapa mesti mentajwidkan Al-Qur'an. Dalam bahasa yang lain, Al-Imam Ibnul Jazari menegaskan dalam muqaddimahnya. Apa kata beliau? Wa lafdhu bitajwid hatmul lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Ini bait yang sangat berat buat sebagian orang dan kadang-kadang menjadi hujah yang berlebihan buat sebagian orang yang lain. Kita mesti proporsional dalam memahaminya. Li'annahu bilillahi wa zalahu wa hakata minhu ilayna wa shala. Jadi bagaimana pemahamannya? Wal akhdhu bitajwid dan mengamalkan tajwid. Hatmun lazimu, hukumnya wajib bagi seluruh mukallaf dengan hukum yang tetap lazim sampai hari kiamat. Malam, siapa saja yang tidak yujawwidil Qur'ana, mentajwidkan Al-Qur'an, athimu, maka dia berdosa. Ada catatan di sini. Catatannya apa? Yakni kalau dia sengaja sampai mengubah makna. Kapan seseorang berdosa enggak mentajwidkan Al-Qur'an? Kalau sengaja sampai mengubah makna. Kalau enggak sengaja bagaimana? Enggak berdosa. Ma'fu anna. Enggak berdosa. Kalau sengaja tapi tidak mengubah makna, berdosa enggak? Juga tidak berdosa. Tidak berdosa. Makanya mungkin kita pernah lihat fatwa dari Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan mentajwid itu enggak wajib. Ada yang nanya, "Syekh, baca Al-Qur'an pakai tajwid wajib apa enggak?" Tajwid itu enggak wajib. Maksudnya enggak wajib itu pada hukum-hukum yang apabila ditinggalkan tidak mengubah makna. Makanya kata beliau di lanjutan fatwanya, kadang-kadang dipotong juga fatwa beliau nih. Pada lanjutan fatwanya ada, kalau memang dalam hal-hal yang berkaitan dengan perubahan makna, maka tidak boleh dilakukan. Begitu. Misalnya ha jadi ha, qaf jadi kaf, ain jadi hamzah, ha jadi kha, kha jadi ha, dan lain sebagainya. Sin, shin, sad, digabung suaranya jadi enggak jelas. Maka para ulama sepakat, kalau sengaja dia berdosa. Yang berbeda pendapat itu kalau pada persoalan yang tidak mengubah makna. Menurut mayoritas ulama tidak berdosa. Tapi ada sebagian kecil ulama qiraat yang mengatakan tetap berdosa kalau sengaja. Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak berdosa kalau tidak mengubah makna. Pertanyaan, memang ada ya orang yang sengaja baca Al-Qur'an sampai mengubah makna? Sengaja enggak pakai tajwid sampai mengubah makna, ada enggak? Kira-kira ada enggak? Ada atau tidak? Jawabannya? Ada. Ada atau enggak? Siapa itu?
Siapa? Kalau sunnah Qurannya dia cuma mentafsirkannya yang salah. Kalau bacanya wallahualam, kita enggak pernah tahu rekamannya kayak gimana. Ada. Jawabannya ada. Siapa mereka? Mereka yang tidak mau belajar sampai bacaannya mengubah makna. Itu dianggap sengaja tidak mentajwidkan Al-Qur'an. Ingat, tidak mau, bukan tidak mampu. Kenapa? Karena orang yang lagi belajar atau orang yang tidak mampu mengikuti pembelajaran namun mereka tetap rajin baca Al-Qur'an, malah dapat dua pahala. Dalam hadis Al-Mahir bil Qur'an, "Masafaratul kiramil bararah waladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'addu fihi wa huwa 'alaihi syaqqa lahu ajran." Cuma ada catatan juga. Menurut sebagian guru kami, makna dapat dua pahala itu kalau enggak ngubah makna. Misal, Bismillahirrahmanirrahim dapat dua pahala. Tapi kalau dibacanya Bismillahirrahmanirrahim, nah itu yang salahnya buat orang yang seperti itu enggak dapat pahala, tapi dimaafkan. Ya, orang yang belajar dimaafkan, tapi enggak dapat pahala. Yang dapat pahalanya yang mana? Yang benarnya. Yang benarnya dapat pahala. Yang masih salahnya dimaafkan. Kalau orang masih belajar. Begitu. Jadi jangan sampai gara-gara baca bait ini langsung pada berhenti tilawah harian. Duh, percuma saya baca Al-Qur'an berdosa. Sudahlah, mulai besok enggak mau baca Al-Qur'an lagi. Ini kekeliruan yang besar dan sering menimpa sebagian pengajar yang terlalu keras pada murid-muridnya. Ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Akhirnya si muridnya bingung. Duh, bacaan Al-Quran saya salah semuanya ya. Percuma lah baca Al-Quran juga. Akhirnya berhenti baca Al-Quran. Maka, sebagai pengajar, biasakan untuk membedakan salah dengan belum sempurna. Kapan seorang disebut salah baca Al-Quran? Seorang disebut salah dalam baca Al-Quran kalau mengubah makna. Itu salah namanya. Ya, itu namanya salah. Tapi selama tidak mengubah makna, lebih baik hindari kata salah. Sudah benar, tapi kurang sempurna. Sudah benar, tapi ada yang berlebihan. Misalnya begitu. Ya, seperti itu wallahu a'lam. Begitu. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Pertanyaannya langsung ya, boleh. Kalau peserta ada yang kurang paham, langsung nanya ke Ustaz. Jadi nggak usah nunggu tanya jawab. Fadal Ustaz. Ustaz, tadi kan dijelaskan tentang sifat hak dan mustahak. Contohnya apa Ustaz? Nanti kita bahas di bab sifatul huruf. Insya Allah. Ada lagi yang lain? Silakan Ustaz. Seseorang disebut atau termasuk ke dalam bagian sengaja dalam membaca Al-Quran sampai mengubah makna. Berarti apa kalau sengaja baca Al-Quran sampai mengubah makna? Dosa kan? Siapa termasuk diantaranya? Yakni termasuk orang-orang yang tidak mau belajar. Dan ketika dia tidak mau belajar, bacaan Al-Qurannya mengubah makna. Nah, saat mengubah makna itu dia dianggap sengaja. Kenapa sengaja? Karena nggak mau belajar. Makanya para ulama mengatakan, seminimal-minimalnya seseorang muslim belajar Al-Quran sampai dia bisa membaca Al-Quran tidak mengubah makna. Kalau dia tidak mau baca 114 surat, saya emang nggak mau tilawah harian lah. Cukup dengan ibadah yang fardu-fardu saja. Boleh, silakan. Tapi tetap harus bisa baca Al-Fatihah tanpa mengubah makna. Kenapa? Karena baca Al-Fatihah hukumnya fardu di dalam sholat. Maka fardu ain bagi setiap muslim mempelajari Al-Fatihah sampai tidak mengubah makna. Fardu ain hukumnya. Fardu ain. Kenapa fardu ain? Karena dia rukun sholat. Kecuali kalau kita beranggapan Al-Fatihah bukan rukun sholat. Misalnya di sini ada yang madhabnya Abu Hanifah, Al-Fatihah bukan rukun sholat, kata Imam Abu Hanifah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an.
baca yang mana aja ayatnya tadi, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya silakan. Tapi madhabnya mayoritas ulama, Al-Fatihah itu rukun salat. Berarti baca Al-Fatihah dengan benar menjadi fardu juga hukumnya. Begitu. Ya, jadi seminimal-minimalnya belajar tajwid itu sampai Al-Fatihahnya benar. Benar itu apa? Tidak mengubah makna. Madnya kepanjangan, sifatnya kurang sempurna, dimaafkan kalau masih belajar. Yang penting tidak mengubah makna. Bahkan menurut para ulama, bahkan menurut Imam Abu Hanifah, walaupun mengatakan Al-Fatihah bukan rukun, tetap kalau ada orang yang enggak bisa baca Al-Fatihah jadi imam, makmumnya itu bisa baca Al-Fatihah, maka makmumnya tidak sah. Dan ini kesepakatan 4 madhab. Ada pendapat yang lain yang mengatakan sah, ada, tapi minoritas. Ya. Adapun mayoritas termasuk di kalangan 4 madhab mengatakan tidak sah. Oleh karena itu, ikhwan sebagai calon imam atau para imam wajib ain hukumnya baca Al-Fatihah tanpa mengubah makna. Karena imam enggak sah antum jadi imam kalau Al-Fatihahnya enggak mengubah makna. Kalau Al-Fatihahnya masih mengubah makna. Begitu. Yang akhwat berarti harus mendorong suami-suaminya untuk bisa baca Al-Fatihah sampai tidak mengubah makna. Dan yang mau cari calon imam, wajib nyari yang Al-Fatihahnya sudah tidak mengubah makna. Karena enggak sah jadi imam dia kalau Al-Fatihahnya masih mengubah makna. Jadi kalau ada yang lamar datang, antum udah sah jadi imam belum? Datang lamar saya, mau jadi imam saya. Kalau masih belum sah jadi imam, enggak sah jadi imam saya. Begitu. Jangan ditanya yang lain dulu, ya. Begitu. Jadi harus udah sah jadi imam. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi tanyakan? Cukup? Kita lanjutkan. Terus pentingnya makhraj dan sifat dalam tajwid itu apa? Bahwa yang penting untuk kita pahami, inti atau bagian inti, fondasi dari ilmu tajwid itu adalah makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Kalau makharijul huruf dan sifat-sifatnya sudah terbangun dengan kokoh, maka ilmu yang lain, bagian cabang ilmu tajwid yang lain itu akan mudah berdiri di atasnya. Tapi kalau makhraj sama sifatnya itu rapuh, maka antum akan bangun setinggi apapun ilmu bagian ilmu tajwid yang lain itu akan runtuh. Makanya Imam Al-Jazari mengatakan, id wajibun alaihimu muhattamu, id sungguh wajib, hukumnya wajib, alaihim buat para pembaca Al-Quran, ini pembaca apalagi pengajar, muhattamu dengan kewajiban yang sangat wajib, hatam, hatam wajib juga artinya, qabla syuru', sebelum mulai baca Al-Quran, buat pembaca Al-Quran, qabla syuru', sebelum mulai ngajar Al-Quran, buat para pengajar, ayya'lamu hendaknya, awalan ayya'lamu hendaknya terlebih dahulu memahami makharijal hurufi wassifati. Jadi yang pertama kali mesti dipelajari makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Kenapa pertanyaannya? Liyalfidhu, atau dalam riwayat yang lain liyantiku, agar bisa melafazkan, agar bisa mengucapkan, biafsahil lughati, dengan bahasa Arab yang paling fasih. Jadi bukan yang fasih, tapi yang paling fasih. Afsah, inginnya afsah. Gimana caranya kalau kita pengen afsah? Maka belajar makhraj, belajar sifat. Begitu, baru kita dapat bahasa yang afsah. Maka gak ada cara lain. Berarti yang namanya kita belajar tajwid wajib melalui pembelajaran makhraj dan sifat dulu. Begitu. Tidak ada cara yang lain. Seperti itu. Cuma memang sayangnya pembelajaran ini jarang ya. Kalau di tempat-tempat umum, kalau kita belajar tajwid kadang-kadang langsung bab nun, langsung bab mim, langsung bab mad. Kalau di Arab, ya itu tepat. Kenapa? Karena orang-orang Arab gak perlu belajar makhraj, gak perlu belajar sifat, udah tahu.
Sehari-hari mereka seperti itu, tinggal hukum-hukum yang detailnya. Tapi orang Indonesia, makhrajnya kan beda. Makhraj abjad dengan makhraj hijaiyah kan beda. Sama apa beda? Beda. Begitu ya. Bahkan demikianlah Rasulullah SAW digambarkan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Nabi kalau baca Al-Quran itu mufassaratan harfan harfa. Bagaimana cara baca Al-Qurannya Nabi? Menafsirkan satu huruf dengan huruf yang lain. Saking jelasnya. Jadi kita itu kalau dengerin Nabi baca enggak akan bertanya ini hamzah atau ain ya. Enggak akan bertanya ini kha atau ha ya. Enggak akan bertanya ini ha atau ha, enggak akan bertanya. Kenapa? Karena saking jelasnya sehingga enggak akan salah makna. Oh, ini khair bukan hair. Oh, ini waladdalin bukan waladdalin. Ini ihdina bukan ihdina. Ini alhamd bukan alhamd. Begitu. Jadi jelas. Makanya menafsirkan huruf-hurufnya satu dengan yang lain. Begitu. Saking jelas, seakan-akan enggak butuh penjelasan lagi, saking udah jelasnya huruf-hurufnya. Begitu. Kalau kita kan kadang-kadang, apalagi yang suka biasa setoran gitu ya, kadang-kadang lupa nih, ini hamzah atau ain ya. Kira-kira bacanya kayak gimana? Baca disamarkan antara hamzah dengan ain. Ini saya lupa nih, ha atau ha ya. Disamarkan juga bacanya ha dengan ha. Yang ngoreksi diem aja kok. Nggak teliti. Yang ngoreksi itu salahnya kalau salah apa? Kalau salah lanjutan ayatnya, kalau lagi setoran itu ya. Atau kalau salah harokat, udah dua itu aja. Kalau salah-salah huruf mah jarang dikoreksi. Kebanyakan kita kan begitu. Kalau lagi setoran hafalan. Ya, akhirnya kita nggak jelas. Ini sebenarnya hafalan kita itu ha atau ha. Yang ada di hafalan kita itu hamzah atau ain. Ketika kemudian akan menafsirkan, akan mentadaburi, belum menafsirkan, mentadaburi, misalnya udah baca bahasa Arab, ini apa ya maknanya ya? Karena kita nggak tahu ini ha atau ha, ini kho atau ha, ini ain atau hamzah, karena kita nggak tahu, ini sin atau sad, begitu, ya. Oleh karena itu, mulai dari sekarang teliti dengan huruf-huruf hijaiyah. Kenapa? Karena berubah huruf, berubah makna. Sebagai contoh, alhamdu, artinya apa? Segala puji. Kalau kita baca dengan ha, alhamdu, alhamd. Kalau kita buka kamus, maka maknanya al-hadm atau al-maut. Kehancuran atau kematian. Alhamd, pujian. Alhamd, kematian. Rabbil alamin. Pakai ain atau hamzah? Ain, alam, alam semesta. Kalau pakai hamzah, alam. Alam itu apa? Sakit, orang-orang sakit. Alamin al-alamin, orang-orang yang merasakan kepedihan, orang-orang yang sakit. Ya. Kalau misalnya kita terjemahkan, berubah dua huruf aja nih, ha sama hamzah. Segala kematian bagi Allah, Tuhannya, orang-orang yang sakit. Iyyaka na'budu. Masih sering ada yang bacanya iyyaka na'budu, menghilangkan tasydid. Iyyaka hanya kepadamu. Tapi kalau iyyaka kepada cahaya mataharimu. Karena al-iyya itu artinya cahaya matahari. Jadi kepada cahaya mataharimu kami beribadah. Kepada cahaya mataharimu ya Allah kami meminta pertolongan. Subhanallah. Ikrar kemusyrikan lagi sholat. Dan banyak lagi yang lain. Ini baru beberapa huruf saja yang berubah. Di tempat yang lain, khuliqat sering terbaca, khuliqat. Kha, khuliqat, diciptakan. Khuliqat, dicukur. Beda makna. Khairai yarah. Siapa yang mengamalkan kebaikan akan melihatnya. Kalau kita baca dengan ha, khairai yarah. Siapa yang mengamalkan? Keheranan. Heran kan? Khairan, kebingungan. Dia akan melihatnya. Aneh lagi. Makna jadi berantakan pokoknya. Mengubah huruf itu hati-hati. Makanya Nabi kalau baca Al-Quran jelas. Satu huruf ke huruf yang lainnya itu jelas sekali. Baik. Sampai di sini ada yang tanyakan lagi? Nggak ada, kita lanjutkan. Terus, apa itu makna makharijul huruf hijaiyah? Makharij dan al-huruf. Ada kata makharij, ada kata huruf. Ada dua berarti ya.
Yang pertama adalah makharij, artinya makhraj. Jamak dari kata makhraj, artinya tempat keluar. Makharij artinya tempat-tempat keluar. Kalau huruf dari kata haraf, artinya taraf, ujung. Secara bahasa, ya. Adapun secara istilah, artinya adalah suara. Jadi huruf itu suara. Yang keluar dari tempat muhaqqaq atau tempat muqaddar. Jadi tempat huruf ada yang muhaqqaq, ada yang muqaddar. Apa bedanya muhaqqaq dan muqaddar? Muhaqqaq, tempat huruf muhaqqaq, tempat keluar huruf muhaqqaq, artinya adalah makhraj yang jelas titiknya. Bisa ditunjuk di mana letaknya. Itu namanya muhaqqaq. Sebagai contoh, huruf ba. Bisa ditunjuk enggak letaknya? Ab. Bisa ditunjuk di bibir. Ini namanya muhaqqaq. Yang kedua muqaddar, diperkirakan. Ditakdirkan, diperkirakan. Kenapa diperkirakan? Karena tidak bisa ditunjuk, tidak jelas titiknya. Letaknya di mana? Ya di sekitar situlah diperkirakan. Contohnya huruf apa? Cuma ada satu huruf yang muqaddar, yakni huruf mad. Huruf mad. Misal lam dipanjangkan. La. Nah, yang panjang itu dari mana keluarnya? Ya, di mana letaknya? Titiknya di mana? La. Tuh, dari mana titiknya tuh? Maka ditakdirkan, diperkirakan ya sekitar situlah. Itu namanya diperkirakan. Ya. Makanya disebutnya muqaddar. Menurut sebagian ulama, enggak ada namanya makhraj muqaddar. Semua makhraj harus muhaqqaq. Terus yang muqaddar gimana? Enggak usah disebut makhraj. Menurut sebagian ulama begitu. Enggak usah disebut makhraj yang muqaddar ini. Karena enggak jelas. Makhraj itu harus jelas. Pendapatnya Imam Asy-Syatibi dan Imam Siboyah. Sibawai. Menurut ahlul hadis bacanya Siboyah. Menurut sebagian ulama bacanya Sibawai. Sama seperti Ibnu Rahuyah. Ahlul hadis bacanya Rahuyah. Kalau ahlul fikih bacanya Rahawai. Jadi menurut Siboyah dan menurut Imam Asy-Syatibi itu tidak ada namanya makhraj muqaddar. Tapi kata gurunya Siboyah, Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farhidi, ada. Beda guru sama murid ya. Tapi enggak jadi berantem, beda sama zaman sekarang. Beda dikit bisa berantem. Guru sama murid beda enggak masalah. Hei, silakan antum berfatwa dengan itu, silakan. Enggak masalah. Begitu ya. Kalau digabung kedua kata ini, makharij dan al-huruf. Ya, kita udah bisa nerbak lah. Ya, maknanya apa? Makharij tempat-tempat keluar, huruf itu suara. Berarti tempat-tempat keluarnya suara hijaiyah. Begitu. Udah jelas. Tempat-tempat keluarnya suara, titiknya ada di mana saja. Makanya para ulama mengatakan, makharijul huruf secara istilah adalah mahallu khurujil harfi ay zuhurihi, atau mahallu khurujil harfi min makhra wa tamyizuhu haitsu anqati sautu 'indah fa yatamayazu an ghairi. Di situ panjangnya itu ya, yang panjangnya. Ah iya, enggak apa-apa. Banyak makna itu enggak masalah. Mau yang panjang mau yang pendek tidak masalah. Yang penting maknanya adalah mahallu khurujil harfi wa tamyizihi, dan letaknya mahallu tamyiznya itu di mana? Maka mahalu tamyizin haitsu yanqati sautu 'indah, ketika suara diberhentikan. Jadi titiknya itu ketika suara diberhentikan. Makanya kata si Boyah tuh kan, coba mad diberhentikan, enggak bisa, enggak jelas suaranya. Maka dari itu enggak bisa masuk dia dalam makhraj. Yang bisa masuk makhraj itu yang muhaqqaq saja. Begitu, ya. Ini para ulama berbeda pendapat. Begitu. Difahami? Jadi mempelajari makharijul huruf ini mempelajari di mana sih letak huruf-hurufnya, itu aja. Belum mempelajari bagaimana cara mengucapkannya,
karakternya seperti apa itu belum. Sebagian orang Indonesia kadang-kadang keliru. Ini makhrajnya salah nih, padahal bukan makhraj biasanya. Kesalahan pembaca Al-Quran kebanyakan bukan di makhraj, tapi di sifat. Kadang-kadang kalau ada orang gak fasih bacanya ini makhrajnya gak jelas. Bukan makhrajnya gak jelas, paling juga sifatnya gak sempurna. Karena makhraj rata-rata udah bisa. Begitu. Jadi dengan kata lain, banyak pelajar tahsin atau tajwid di Indonesia ini yang mahir dalam makhraj atau memahami makhraj, tapi kurang paham dalam sifat. Kurang paham dalam sifat. Sehingga seluruh kesalahan dia kira adalah makhraj. Begitu. Seluruh kekeliruan, seluruh lahan adalah makhraj. Padahal enggak. Kebanyakan lahan justru adalah persoalan sifat, bukan persoalan makhraj. Maka dari sini kita bisa menentukan bagaimana cara menentukan atau bagaimana cara mencari titik setiap makhraj. Apa itu? Yang pertama adalah sukunkan atau tasdidkan huruf yang dicari. Kemudian letakkan huruf berharokat sebelum huruf tersebut dan ucapkan. Misalnya kita pengen nyari ba. Menurut teori, ba itu di kedua bibir. Misalnya kita baca teorinya, kita dengar penjelasannya. Oh, di kedua bibir. Kita ucapkan ab. Sama enggak dengan teori? Oh, sudah betul. Begitu maksudnya. Huruf dal. Teorinya di mana dal? Ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Kita ucapkan ad. Kayaknya lidah saya enggak kena gigi seri. Berarti belum tepat. Begitu. Difahami ya? Kalau belum sesuai dengan teorinya berarti belum tepat. Sesuaikan. Ad. Nanti kepastiannya saat talaki. Tetap kepastiannya harus talaki. Karena kalau cuma menyamakan dengan teori kadang-kadang suaranya enggak pas. Begitu. Maka kepastiannya, ketepatannya ketika talaki. Begitu. Difahami? Baik. Kemudian berapa jumlah makharijul huruf? Maka makharijul huruf terbagi menjadi dua. Ada yang namanya makhraj umum, ada yang namanya makhraj khusus. Makhraj umum dan makhraj khusus. Apa itu makhraj umum, apa itu makhraj khusus? Analoginya begini. Kita sekarang mau jalan-jalan ke sebuah negeri, namanya negeri makharijul huruf. Negeri apa? Negeri makharijul. Negara makharijul huruf. Pada negara makharijul huruf itu terdapat namanya kota. Itu makhraj umum. Makhraj umum itu kota. Ada berapa kotanya? Ada lima. Ada lima kota. Di negara makhraj ada lima kota. Negara makhraj ada lima kota. Jumlah total penduduknya ada berapa? Nah, jumlah total penduduk ada berapa? Huruf hijaiyah ada berapa? Berapa? 29 atau 8? Atau 30? Jadi ada berapa? 28 atau 29? Coba, yang pertama huruf apa? Udah satu huruf pertama aja udah beda-beda pendapat nih. Jadi huruf pertama huruf apa? Ya udah alif, ya alif. Terus ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dzal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun. Wow. Lam alif. Ya. H-nya mana? Hamzah. Terus H-nya? 30. Gimana sih? Tadi bilangnya 28, 29. Pas hitung kok jadi 30. Gimana gak pada konsisten? Jadi huruf pertama apa? Ya. Jumlah penghuninya 29. Kok 29 nanti penjelasannya. 29 penghuni ini tersebar di 5 kota. Mereka 29 penghuni ini ada yang punya satu rumah, ada juga satu rumah buat beberapa penghuni. Total rumahnya ternyata ada berapa?
Menurut kebanyakan ulama ada 17. Menurut kebanyakan ulama ada 17. Jadi 29 penghuni tinggal di 17 rumah yang tersebar di 5 kota dalam negara Hijaiyah. Nama kotanya apa saja? Ada yang nama kota Jauf, ada yang namanya kota Halqa, ada yang namanya kota Lisan, ada yang namanya kota Syafatan, ada yang namanya kota Khayshun. Jauf, Halqa, Lisan, Asyafatan, Khayshun. 5. Petanya seperti apa? Seperti tampak pada layar. Ini peta negara makhraj. Ini peta negara makhraj. Ya, petanya seperti ini. Yang pertama ada yang namanya Al-Jauf. Enggak jelas ya wilayah kekuasaan Al-Jauf itu enggak jelas. Dikira-kira lah itu yang berwarna biru dan hijau. Diperkirakan sekitar situ. Rumahnya di mana? Sekitar situ. Diperkirakan saja. Jadi enggak jelas. Ya, ini. Kemudian ada yang namanya Halqa. Itu yang berwarna biru. Jadi dari sini mulainya. Dari sini enggak sampai dari dada ya. Di sini. Paling jauh Halqa itu di sini. Di bawah Jakun paling jauh itu. Ya kalau bapak-bapak ada Jakun di bawahnya, itu paling jauh itu. Kalau yang udah tulang itu udah bukan Halqa lagi. Ini kan tulang nih, di sini tulang ya. Ini bukan Halqa lagi. Itu udah beda lagi. Halqa itu dimulainya dari sini, dari pita suara. Dari pita suara ke atas. Itu Halqa. Jadi pendek Halqa itu. Pendek Halqa itu ya. Pendek. Kemudian ada yang namanya lisan, lidah. Udah jadi bahasa Indonesia, lisan. Kemudian ada yang namanya syafatan. Kedua bibir. Atau syafatain, boleh. Kemudian ada yang namanya khayshum. Rongga hidung. Bukan hidungnya. Rongganya. Lebih tepatnya aqsal khayshum. Pangkal rongga hidungnya di sini. Lebih tepatnya di pangkal rongga hidung. Karena getarannya terjadi di situ. Getaran terjadi di situ. Di situ getarannya. Begitu. Jadi inilah 5 kota dalam negara makhraj. Seperti itu. Menurut mayoritas ulama, jumlah rumahnya ada 17. Memangnya ada pendapat yang lain? Ada. Berapa? Menurut mayoritas ada 17. Al-Khalil dan Imam Ibnu Jazari. Imam Jazari mengatakan makharijul huruf fi 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makharijul huruf 17 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Kalau Syekh Utsman Murad mengatakan ikhtalafal qurra'u fil makhariji 'ala madhahibin thalathatin taji. Fahya inda Qutrubin 14 wa inda Sibawayhi 16. Wa madhhabul Khalili wa Ibnil Jazari qaddaraha bi 17. Wa huwa alladhi jara 'alaihi al-ana mu'dhamu may yujawwidil Qur'ana. Jadi kata beliau ada 3 pendapat. Syekh Utsman Murad menyebutkan ada 3 pendapat. Pendapatnya Qutrub, Ibnu Kaisan 14, Sibawayh dan Asy-Syatibi 16. Dan ada pendapat yang keempat, tapi ini pendapat yang syadz, pendapat yang janggal. Makanya enggak ada imamnya situ. 29. Ini pendapat yang syadz. 3 pendapat, pendapat yang 17, pendapat yang 16 dan pendapat yang 14, ini pendapat yang mu'tabar, yang diterima. Perbedaan pendapat itu ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Ya, tidak semua perbedaan pendapat tidak diterima. Sebagaimana tidak semua perbedaan pendapat itu diterima. Begitu, ya. Di antara perbedaan pendapat yang diterima, dilihat siapa yang berpendapatnya. Kalau yang berpendapatnya bukan mujtahid, tidak diterima. Begitu. Di sini mujtahid semua 3 orang atau 3 kelompok. Yang 29 enggak ada mujtahidnya, maka tidak diterima. Pendapat yang 29 tidak mu'tabar atau istilahnya syadz, janggal. Kalau pendapatnya Al-Khalil, pendapat Syibawai, pendapat Qutrub Ibnu Kaisan dan Al-Fara, ini diterima. Ada 3 pendapat. Yang mengatakan 17, yang mengatakan 16, yang mengatakan 14. Dan 3 pendapat ini yang kebanyakan diamalkan zaman sekarang menurut Syekh Utsman Murad adalah pendapatnya Ibnul Jazari yang 17. Kenapa mereka bisa berbeda pendapat?
pokok perbedaannya adalah pada yang pertama, persoalan jauf. Menurut Sibawai, Imam Asy-Syatibi, Qutrub Ibnu Kaisan dan Al-Farra, untuk al-jauf tidak ada. Makanya makhraj umumnya 4. Makhraj khususnya 14 dan 16. Kemudian untuk Al-Farra, Qutrub dan Ibnu Kaisan, mereka mengatakan pada lisan huruf lam, nun, ra, menurut mereka hanya satu rumah. Menurut Ibnu Jazari punya 3 rumah, masing-masing satu. Menurut Al-Farra, 3 huruf ini tinggal di satu rumah. Menurut Ibnu Jazari, 3 huruf ini tinggal di 3 rumah berbeda. Maka di situ letak perbedaannya. Nanti akan kita tajamkan persoalan tersebut ketika kita masuk di makhraj huruf yang bersangkutan. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ini teori pengantarnya, insyaallah nanti akan kita lanjutkan ke bagian yang pertama, makhrajul jauf. Sampai jam berapa, San? 5.30 tadi kalau mau. Baik, ada yang mau tanyakan? Silakan. Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya. Silakan, Bu. Kalau getarannya sampai situ, tapi pusat getarannya bukan di situ. Pusat getarannya di pita suara. Kalau getarannya, bahkan kadang juga ada sebagian orang getarannya sampai ke dada. Tapi itu hanya getaran efek samping ya. Bukan sumber utamanya. Apalagi ada sebagian orang baca H itu. H, itu berarti sumbernya di dada tuh. Nah, maka ini kurang tepat ya. H. Jadi sumber getarannya di pita suara. Pita suaranya di mana? Di sekitar sini pita suara. Suara di sekitar sini. Kecil pita suara. Pita suara kecil. Di sekitar jakun lah pita suara. Cuma getarannya kadang untuk mendeteksi getaran bisa di sini. Karena ini tulang, jadi terdeteksi getaran. Terdeteksi getarannya ada. Tampak di sini getarannya. Tapi gak nyampe ke dada ya. Dan sebagian orang mengucapkan A dan H itu ada. Ih, dinas siratal muslim. Ih, enggak. Ih, di sini. Ih, dinar. Begitu. Biasanya ada sebagian orang deteksi di jakun. Kalau nggak deteksi di jakun buat huruf-huruf halaf paling jauh agak kurang tepat. Karena jakun ini kaitannya justru dengan ain dan ha. Karena dia katup ke atas. Ada katup ke atas. Jadi nyambungnya ke katup. Walaupun katupnya ada di atasnya sebetulnya. Tapi dia nyambung. Makanya mengucapkan ain dan ha ini bergerak. A, 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 a. Tapi mengucapkan hamzah enggak. A, 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 a. Cuma bergetar aja. Begitu. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan? Lagi? Cukup jelas? Untuk pengantarnya cukup jelas? Baik, kalau begitu kita manfaatkan untuk coffee break.